Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor. Selamat datang pada channel tutorial dan trik tips menarik lainnya. Oke, kali ini di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya rotate video pada aplikasi CapCut PC. Pada kali ini saya mempunyai video yang dimana video ini adalah video landscape ya. Di sini saya akan membagikan 3 trik cara rotate video. Yang pertama, pada gambar ini kita bisa merotate video dengan cara klik pada video tersebut, kemudian klik kanan, cari edit. Pada edit ini kita cari yang rotate. Oke. Jadi dia merubah menjadi portrait yang tadinya landscape. Terus kita bisa ubah lagi, klik lagi seperti barusan, kemudian klik lagi rotate dan jadi seperti ini. Oke, kemudian trik yang kedua yaitu dengan cara klik dari footage tersebut, kemudian kita cari yang ini, icon ini, kita rotate, klik langsung, klik lagi, dan begitulah hasilnya. Ini cara yang mudah. Dan cara yang ketiga dan cara yang terakhir menurut saya, di sini bisa klik dari video tersebut, kemudian kita pergi ke kanan atas. Pada kanan atas ini terdapat pada position and size, di bawahnya ada tulisan rotate. Nah, pada position and rotate ini dia menggunakan derajat ya. Jadi bisa kita ubah dengan sesuai kemiringan yang kita ubah. Misalkan kita ubah menjadi 90 derajat. Seperti ini. Ataupun 90 derajat. Jadi kalau yang di sini dia bisa menggunakan hitungan ya. Kalau yang kedua dia langsung klik, yang ketiga itu yang pertama itu lumayan ribet. Oke, mungkin sampai di sini saja. Thanks for watching dan jangan lupa share, like, and comment jika itu bermanfaat. Nantikan video-video terbaru lainnya dengan aktifkan lonceng video di bawah. See you in the next video.